Sayang, aku gak lupa. Malam ini malam setahun kita jadian, kan? Aku pikir kamu lupa. Kamu kan orangnya lupaan. Ya enggak lah. Kalau hari pertama kali kita jadian, mana mungkin aku lupa. Apa sayang? Aku juga sayang sama kamu. Jangan sampai telat ya. Jam 8 pas. Karena jam 8 pas kamu nembak aku. Iya, aku janji aku gak akan telat. Dan kali ini, aku akan kasih surprise buat kamu. Ya udah, sampai ketemu ntar malam ya sayang. Love you. Nah, aku mau serius sama kamu. Kamu mau tunangan sama aku? Aku pakaikan cincin ini ke tangan kamu ya. Ya ampun, Ra. Aku mau banget tunangan sama kamu. Seandainya aja kamu beneran ngasih surprise itu sama aku. Gak akan pernah aku lupain, Ra, seumur hidup aku. Gimana, Flo? Aku udah cantik belum? Gimana? Udah cantik apa belum? Ya, cukup lah. Cuma cukup lah. Ah, yaudah deh kalau gitu aku ganti kostum dulu. Kamu kenapa sih, Flo? Senyum-senyum. Lun, kamu itu udah cantik, masih aja gak pede. Nih ya, dengerin ya. Kalau kamu gak cantik, mana mungkin sekarang kamu jadi model, ya kan? Lun, aku tuh sayang banget sama kamu. Makanya, aku tuh mau terus di samping kamu, biar aku bisa jagain kamu. Iya, Flo. Aku juga sama kayak kamu. Pengen yang terbaik buat kamu. Tapi sekarang orang yang aku pengen ketemuin itu spesial. Sebenarnya sih hari ini adalah hari kita jadian yang setahun. Jadi aku pengen tampil beda aja. Tapi kalau dipikir-pikir lucu juga ya. Kita tuh banyak kesamaan loh dari mulai tanggal lahir, bulan, tanggal. Sama, ya kan? Sampai tanggal kita pacaran aja tuh sama dari tanggal tahunnya bulannya juga. Paling nyamanya doang yang beda, ya nggak? Iya sih, makanya kita sahabat. Oh iya, Flo, kamu tuh belum pernah tau nggak sih kenalin aku sama cowok kamu? Ya iya, kamu juga. Tapi kenapa ya? Setiap kita mau janjian ketemuan nih, pasti ada jalangannya, ya kan? Itu sih namanya belum jodoh. Kamu tuh kenapa sih ketawa-ketawa? Ya ampun, aku udah telat. Yaudah deh, aku cabut ya. Bye. Kamu romantis banget, Ra. Kamu juga cantik sekali malam ini. Dan kamu juga beda banget malam ini. Ini semua aku lakuin untuk rayain hari jadian kita. Kamu yang bisa bikin aku ngelakuin semua ini, Ra. Kenapa perasaanku jadi gak enak gini ya sama Luna? Thank you.
Jagalah sahabatku Luna dengan baik. Sekarang, sebelum kita tiup lilinnya, kita make wish dulu ya. Nah, aku mencintai kamu, tapi maaf. Nah, tadi di doa kamu, kamu minta apa? Aku minta supaya hubungan kita sampai ke pernikahan. Aku gak bisa, Nah. Kamu kenapa, Ndra? Enggak apa-apa. Kalau gitu tadi kamu minta apa? Menurut aku, mendingan jangan ya. Kamu curang banget sih yang aku barusan kasih tahu. Masa kamu gak mau kasih tahu aku? Kamu mau tahu? Walau apapun itu. Ya udah, kita tiup lilinnya dulu ya. Baru nanti aku kasih tahu kamu. Sekarang tidurnya udah. Sekarang kamu kasih tahu aku. Apa? Dengan kita tiup lilin berbarengan tadi, aku cuma mau bilang kalau aku sayang kamu. Tapi maaf, Nah. Aku kira kita udah gak bisa lanjutin hubungan ini lagi. Maksud kamu apa, Ndra? Kamu bercanda, kan? Aku gak bercanda, Nah. Aku serius. Aku tahu ini berat buat kamu, Nah. Terutama buat aku. Tapi semua ini harus aku lakukan. Aku harap kamu ngerti keadaan aku, ya. Itulah cinta, Lun. Kamu harus tegar ngadepinnya. Semua orang bisa ngomong kayak gitu. Tapi aku, Flo, yang ngerasain. Aku cinta sama Ndra. Ndra juga cinta sama aku. Tapi kenapa dengan alasan yang gak jelas dia mutusin aku? Emangnya aku kurang apa sih, Flo? Kamu tuh gak kurang sedikit pun, Lun. Ini tuh udah garis hidup kamu. Mungkin di balik semua ini ada jawabannya. Yang kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi suatu saat nanti. Angkat aja, Flo. Aku gak mau ngomong sama siapapun sebelum kamu senyum. Udahlah, Flo. Kamu tuh juga butuh cinta kayak aku. Aku gak mau kejadian kayak aku terulang lagi sama kamu. Iya. Maaf aku telat. 5 menit lagi aku sampai. Iya. Kamu pergi aja, Flo. Aku juga lagi pengen sendirian. Jadian 1 tahun, terus tiba-tiba putus begitu aja tanpa satu alasan yang jelas. Yang dimaksud Flo ini siapa ya? Kenapa ceritanya bisa sama dengan yang aku alami? Aku gak bisa aja lihat Flo sampai kayak gitu. Aku jadi penasaran, cowok kayak apa sih yang berani bilang putus sama Lun? Aku gak terima Lun disakitin kayak gitu. Kamu sayang banget ya sama Lun. Dia itu sahabat aku dari kecil.
Pas aku seneng, ada dia. Pas aku sedih juga ada dia. Pokoknya dalam keadaan apapun, kita tuh selalu berdua. Ya, sebelum sama kamu, sampai sekarang sama kamu. Aku jadi penasaran, aku boleh ketemu sama dia? Ya boleh, tapi gak sekarang. Soalnya dia tuh masih shock sama kejadian yang dialamin. Iya, aku ngerti. Tapi kamu juga ngerti kan, kalau hari ini, hari ulang tahun jadian kita. Ya ampun, aduh, lu maaf ya, aku tuh terlalu kebawa emosi. Tapi aku inget kok, malam ini malam dimana kamu nembak aku kan? Iya, Flo. Aku ngelakuin semua ini buat kamu. Karena aku sayang banget sama kamu. Sekarang, sebelum kita tiup lilin, kita make a wish dulu yuk. Iya. Tuhan, di malam ini, kamu mengetahui apa yang harus kuperbuat. Jadikan aku selalu mencintai yang aku cintai. Tuhan, jadikan malam ini bukti cintaku pada Andra. Flo, aku sayang kamu. Andra, aku tuh bahagia banget jadi pacar kamu. Sekarang kita tiup lilin ya. Yuk. Satu, dua. Flo, kamu minta apa dalam doa kamu tadi? Ada deh, kan rahasia. Kita tunggu aja jawabannya. Kalau kamu apa? Emang kamu paling bisa ya. Giliran aku mau tahu, kamu gak kasih tahu. Sekarang kamu mau tahu doa aku apa? Kalau aku, ada juga deh. Iya, apaan sih? Kenapa, Ndra? Kenapa di saat aku cinta sama kamu, kamu malah ninggalin aku, Ndra? Pikir dong! Mas, kita mau pemotretan! Kamu berusaha mati-matian buat aku lulus sama kamu. Kenapa kamu buat aku percaya kalau kamu tuh bener-bener cinta sama aku, Ndra? Sampai Tuan Putri. Makasih ya udah nganterin aku. Aku pulang dulu ya. Kamu jangan ngebut ya. Iya.
Gimana tadi kencannya? Sukses? Gitu deh. Ternyata An romantis banget, tau gak sih? Aku gak nyangka kalau si An bisa seromantis itu. Baguslah, Flo, kalau ternyata kamu bahagia. Seenggaknya An kamu berbeda sama Andra. Memutuskan aku di hari jadi yang pertama. Keadaan kamu gimana sekarang? Masih suka mikirin dia? Flo, mudah-mudahan hubungan kamu sama An tetap ya. Aku jadi iri ngedengernya. Seandainya aku masih sama Andra, pasti dia bakalan nganterin aku pulang juga, ya kan? Kamu yang sabar ya. Aku juga akan cari tahu kenapa Andra bisa mutusin kamu begitu aja. Gak usah, Flo. Thanks banget. Kalau emang Dra cinta sama aku, dia pasti bakal nyariin aku. Apa mungkin? Hah, enggak. Selama aku jalan sama Luna, aku tahu siapa aja sahabat Luna. Waktu pas aku sama Flo, aku juga tahu siapa aja sahabatnya Flo. Mungkin kejadian itu cuma kebetulan doang sama apa yang aku alami sekarang ini. Dalam dan dalam impian engkau selalu terbayang di kesunyian malam. Halo sayang. Halo. Gimana Lun kabarnya? Udah baikan belum? Ya lumayan lah. Ya setidaknya dia udah bisa melakukan aktivitasnya sebagai model. Model? Kenapa emang? Kenapa profesinya sama dengan Luna? An? Kok ada yang aneh gitu sih? Kamu udah kenal ya sama dia? Enggak. Kalau aku udah kenal, aku pasti hibur dia lah. Iya. Terus kamu deketin dia, kamu tembak deh dia. Cemburu ya? Ngapain juga cemburu sama kamu? Itu buktinya? Lihat kamera ya. Senyum-senyum. Satu, dua. Oke. Senyum-senyum. Satu, dua. Satu, dua. Senyum dong. Senyumnya dong. Satu, dua. Oke deh, kita break aja dulu. Loh, kenapa break, Mas? Ya, kamu istirahat aja dulu. Nanti kalau kamu udah dapat moodnya, baru kita ambil lagi, oke? Konsentrasi dong. Mana ekspresinya? Masih kaku juga. Ronald? Lo dari mana aja sih? Terus, kok tahu gue ada di sini? Kemana lagi, coba? Lo tuh kalau gak pemotretan, ya pasti sama Andra, kan? Kenapa, Lun? Enggak, lu gak apa-apa. Oh iya, tumben lu sendirian. Si Andra mana? Lun, kenapa sih? Lu pasti lagi ada masalah sama Andra. Lu mendingan cerita deh sama gue. Enggak, gue gak ada masalah. Lagian kayaknya kita udah gak perlu deh ngomongin Andra. Luna, kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Semua permasalahan itu pasti ada penyelesaiannya. Iya kan? Gue mandra udah bubar. Apa? Lu putus? Lu putusin Andra? Emangnya dia selingkuh? Enggak. Bukan masalah selingkuh atau apa. Dan bukan gue juga yang mutusin. Tapi Andra yang mutusin gue. Oh, gak mungkin. Gak mungkin, Lun. Andra tuh cinta banget sama lo. Dia malah pernah bilang sama gue kalau dia tuh mau nikah sama lo. Nah, gue tuh udah ngelewatin banyak hal antara hubungan lo sama Andra. Gini deh mendingan. Gue bakalan cari tahu kebenaran ini dan gue bakalan kasih tahu lo lagi. Gak usah, Nel. Please, gak usah. Gue udah ngelupain dia.
walaupun berat, tapi gue harus tetap hadapin kan. Sabar aja ya. Wah, kalau kayak begini caranya, gue mesti tahu apa yang sebenarnya terjadi. An. Apa sayang? Emang kamu gak mau apa ya? Ngembangin usaha kerja kamu? Loh, maksudnya? Kan aku udah punya studio foto sendiri, Flo. Ya iya, tapi kan studio foto kamu kecil banget. Udah gitu usaha kamu cuma sekitar-sekitar itu aja. Paling juga foto buat kalender. Ya namanya juga usaha, kan gak mungkin langsung besar, Flo. Harus ngerintis dulu dari yang kecil-kecil. Justru ini yang namanya kurang usaha. Aku tuh maunya studio kamu tuh gak cuma terkenal di Denpasar, tapi juga di Jakarta. Udah cukup kok itu buat aku. An, aku serius. Ini kan demi masa depan kita juga. Aku tuh gak mau kalau mama jadi ragu. Kamu bisa ngidupin aku apa enggak? Kamu gak percaya sama aku? Ya, bukannya begitu. Jangan salah paham dulu dong. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku kan juga pengennya kamu jadi suami aku. Masa kamu keberatan kalau aku cuma minta kamu ngembangin usaha kerja kamu? Aku bukan yang ngajakin berantem loh. Iya, aku ngerti. Emang kamu punya relasi? Ada dong, kalau kamu mau. Boleh. Men, lu kenapa sih putusin Luna? Lu bilang sama gue lu sayang sama dia. Dan lu bilang sama gue lu mau nikahin sama dia. Iya, Nal. Tapi itu dulu. Emangnya Luna selingkuh? Hah? Setahu gue ya, Luna tuh bukan tipe cewek kayak begitu. Dia tuh sayang sama lo. Nal, gue makasih banget sama lo. Lo udah perhatian sama kita. Tapi gue pikir ya, emang kita udah gak bisa lanjutin hubungan kita lagi. Oh, jadi cuman karena alasan itu aja? Itu kan menurut lo, lain lagi menurut gue. Mulai sekarang udah deh, lo gak usah tanyain lagi alasan gue putus sama Luna. Gue tahu yang terbaik buat kita berdua. Ya, tapi men. Sorry bro, gue masih banyak kerjaan. Ntar gue ke tempat lo ya. Gini deh, daripada lo yang ke tempat gue, mendingan lo gak usah ke tempat gue sama sekali. Oke? Ngerti lo? Nih, kamera lo. Nah, lo gak tahu apa yang ada di dalam pikiran gue. Ternyata aku masih belum bisa ngelupain kamu, Ndra. Berat rasanya buat mengikhlaskan semuanya. Seandainya kamu ngasih tahu aku kenapa kamu mutusin aku, mungkin rasanya gak sesakit ini, Ndra. Untung banget punya Nah. Lo tau kan gimana perjuangan gue beratnya untuk dapetin dia. Dan sekarang akhirnya gue janji gue akan jaga dia dan gue akan nikahin dia suatu saat nanti. Jangan takabur dulu men. Coba aja dulu. Ingat janji gue bro. Suatu saat nanti gue akan nikahin dia. Ya, kita lihat aja nanti. Gila lu, Ndra. Lu kok bisa pindah ke lain hati secepat itu? Omongan lu tuh semuanya bullshit banget. Luna, gue janji sama lu kalau gue bakalan jagain lu sampai lu ketemu cowok yang bisa untuk jagain lu. Flora,
Gimana hari ini? Ya, standar aja. Oh ya, Flor. Besok itu aku ada pemotretan. Tapi dengar-dengar katanya fotografernya mau diganti gitu. Emang kenapa fotografernya? Bermasalah? I don't know. Gue punya kenalan fotografer yang bagus. Hasil fotonya keren-keren lagi. Mau gak? Fotografernya Anya. Iya. Oh yaudah, kalau gitu aku telepon Mbak Rati dulu. Halo Mbak Rati. Mbak, gimana soal fotografer? Udah dapet gantinya? Duh, belum nih Lun. Pusing aku jadinya loh. Udah Mbak, gak usah pusing-pusing. Nih ya, sekarang teman aku lagi deket sama fotografer. Gimana kalau kita coba dia? Ah, boleh tuh. Kalau memang kamu yakin bagus, kamu bawa aja dia ke kantor. Dan jangan lupa bawa portfolionya ya. Oh, gitu ya. Yaudah deh. Thanks ya, Mbak. Oke, thank you ya. Bye. Oke, bye. Sekarang lo telpon deh Anlo. Dia ditunggu sama Mbak Rati. Giburan ke kantornya. Papa Cioi! Sip. Impian engkau selalu terbayang di kesunyian malam. Pasti ini baju baru, ya kan? Keren kan? Bagus sih. Ya, ini juga. Lun. Itu kayak Andra deh. Ngapain sih dia kesini? Nah, pokoknya kalau dia nanyain gue, bilang gue udah pulang. Dan telat banget kalau dia mau balikan sama gue. Lun. Taruh. Lu lihat ya. Flora. Lu kenal sama cewek itu? Dia sahabat gue, Nal. Sama kayak lo. Tapi kenapa dia sama Andra ya? Apa jangan-jangan... Enggak mungkin. Ini lo yang gue ceritain ke lo. Oh, jadi karena ini lo putus sama Luna. Gila lo ya mennya. Mereka ini tuh sahabat. Kayak kita. Lun, maafin aku. Aku gak tahu semua akan terjadi seperti ini. Kayaknya mereka udah saling kenal deh. Kamu kenapa? Enggak apa-apa kok. Kamu udah kenal ya sama Lun ya? Luna. Andra. Lun, kamu kenapa sih? Enggak, gue gak kenapa-napa. Udah deadline nih. Yuk kita mulai pemotretannya yuk. Yuk, yuk Mbak. Mbak, senyum dikit ya. Lihat ke arah kiri kamera. Iya, Mas.
semuanya ya. 1, 2. Lun tuh cantik ya. Pantes banget ya jadi model. Iya dong. Emangnya kalian sahabatan udah dari kapan sih? Kita tuh sahabatan udah dari kecil. Aku tuh sayang banget sama Lun. Kamu pasti suka juga ya sama Lun? Ya, sayang dong. Cuman gak suka. Cuman ya, aku gak bisa toler aja kalau ada orang yang mau jahat sama dia. Sama dong. Aku tuh paling gak terima kalau ada orang yang nyakitin Lun. Tapi kok kayak ada yang aneh ya? Tapi apa? Emangnya kalau gue boleh tahu ya, lu udah berapa lama sih pacaran sama cowok lu? Kita tuh pacaran udah 1 tahun. Antu baik banget. Apanya yang baik? 1 tahun? Bukannya itu sama kayak Luna? Wah, Andra benar-benar gila. Cantik, tidak berubah sedikit pun. Kenapa aku bisa nggak tahu kalau Flora dan Luna bersahabat sejak kecil? Dra, kenapa harus Flo? Kenapa, Dra? Belum puas kamu nyakitin aku. Dra, habis ini kita break dulu ya. Ya, Mbak. Bentar lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk, break dulu. Mbak, aku udah selesai belum? Sudah sih, tapi yang lainnya kan pada belum selesai. Lun, wajahmu kenapa sih? Kok pucat kayak gini? Enggak, Mbak. Aku cuma agak pusing dikit, Mbak. Aku pulang duluan ya, Mbak. Perlu istirahat kayaknya, aku takut drop. Oke deh, hati-hati ya. Nal, cabut yuk. Dengerin aku dulu, Nah. Lu mau ngapain lagi sih, Men? Hah? Mau ngapain lagi? Udah, ini udah bukan urusan lo lagi. Oh, gak bisa kayak begitu, Men. Gua gak bisa tolerin orang yang bakalan nyakitin Luna. Jadi itu termasuk lo. Minggir lo mendingan sekarang. Nah. Udah, Andra. Udah cukup jelas semuanya. Kamu gak perlu minta maaf sama aku lagi. Karena maaf kamu tuh gak bisa ngobatin perasaan aku ya. Semoga kalian bahagia. Tunggu dulu, Nah. Dengerin dulu penjelasan aku, Nah. Mereka tuh ngomongin apa sih? Kok Lun kayak ngindar gitu? Sebenarnya ada apa sih? An, kamu nyembunyiin apa sih dari aku? Udahlah, cabut yuk, Nah. Pinggir lo. Nah. Tunggu dulu, Nah. Luna, dengerin aku dulu. Nah, tunggu, Nah. Kamu gak capek kan nemenin aku? Capek? Ya enggak. Aku tuh senang nemenin kamu kerja.
Makasih ya, sayang. Impian engkau selalu terbayang di kesunyian malam. Kamu yakin? Gak apa-apa aku tinggal sendirian. Aku lagi pengen sendirian. Thanks ya udah nemenin aku. Aku nggak tahu deh kalau misalnya nggak ada kamu. Santai aja kali. Ya udah. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Thanks ya. Kenapa Lun sama An jadi aneh gitu ya? Muka Lun juga tiba-tiba jadi pucat. Udah gitu ada yang aneh sama cara mandang mereka berdua. Ini loh yang gue ceritain ke lo. Cabut yuk. Apa mereka udah saling kenal ya? Soalnya kelihatan banget dari cara mandang Luna sama An. Ada apa sih sebenarnya? Lun juga nggak biasanya dia pulang gitu aja. Aku harus cari tahu nih. Ternyata lu tuh jauh lebih buruk dari apa yang gua kira. Muka lu tuh boleh alim, tapi lu lebih jahat dari gua. Gua terjebak, gua nggak bisa memilih. Memilih? Bohong. Bilang aja lu sama gua mau nyakitin dua-duanya. Gua udah pilih salah satu dan itu menyakitkan. Menyakitkan karena lu pilih Flora, men. Dan lu cinta sama Luna. Berarti lu udah bohongin Flora. Lu emang cinta sama Flora? Jangan tanya itu, Nal. Ndra. Kalau gua tahu lu sebrengsek ini, gue gak mungkin mau jadi temen lu, men. Nal, lo harus tolongin gue. Tolongin lo? Enggak. Gue gak mungkin pacaran sama Luna. Gue sayang sama dia. Dan gue gak mau rusak hubungan persahabatan kita. Nal, gue gak mau bikin Luna sakit hati. Ya iyalah, jelas dia pasti sakit hati. Emangnya sampai segimananya sih lu ngerusak hubungan mereka berdua? Kalau diingat-ingat, sangat buruk sih. Nah, kamu bahagia sama aku? Gak terasa ya, udah lama juga kita pacaran. Kamu tahu kan gimana dulu beratnya aku deketin kamu? Perjuanganku berat banget untuk dapetin kamu. Aku cuma gak mau disakitin sama laki-laki. Kalau kata sahabat aku, semakin susah laki-laki itu ngedapetin kita, maka semakin susah juga dia buat ngelepasin kita. Sekarang, ngedapetinnya aja susah, masa mau dilepasin gitu aja? Nah, aku gak akan ngelepasin kamu. Aku sayang banget sama kamu. Makasih ya. Makan lagi yuk. Halo, Tante. Mama pikir kamu lupa rumah ini.
Ih, mama kok ngomongnya gitu sih? Mana mungkin, Ma, aku lupa sama rumah ini. Antu yang sibuk. Iya, Tante. Maaf. An yang salah. Bagus kan banyak kerjaan. Dari dulu juga Tante sudah kira itu. Kamu pasti berhasil. Mama kamu pasti bangga sama kamu. Eh, iya, Ma. Nanti malam kita makan bareng. Tenang. Mama sudah masakin masakan kesukaan kamu dan An. Oh ya, An. Kapan kamu akan meresmikan hubungan kalian? Setidaknya, tunangan dulu. Mama apaan sih? Ngomongnya nanti aja deh. Kasian kan, An? Tante ingin kamu bertunangan dengan Flo. Kalian pacarnya kan sudah lama. Tante mau kepastian kamu buat Flo. Kamu janjikan sama Tante untuk jagain Flo? Nal, gue gak tahu apa yang harus gue lakuin sekarang. Gue sayang sama Luna, tapi gue juga ada perasaan lain sama Flo. Tapi cinta gue ya cuma buat Luna. Ya, kita lihat aja nanti. Sunset itu seperti cinta. Datang seketika dan pergi kapan aja. Kenapa cinta harus datang dengan aku dan Flo? Kenapa aku dan Flo harus jatuh cinta sama cowok yang sama? Jadi selama ini Andre jalan sama aku sahabat. Kamu gak tahu apa yang ada di dalam perasaanku. Kenapa semua ini harus terjadi sama aku? Apakah ini perjalanan cintaku? Dimana aku mencintai wanita tapi harus mengorbankan semua. Di mana lo nomor telepon gue? Aku tanya 108. Lo tanya 108. Terus ada urusan apa lo sama gue? Ini soal Luna. Kamu sahabatnya Luna kan? Iya. Dan gue juga sahabatnya Andra. Bener kan tebakanku? Aku harus tahu semuanya. Flo, sebenarnya apa sih yang lu pengen cari tahu? Soal Luna. Kayaknya dan seharusnya lu yang jauh lebih tahu dibanding gue. Oh, atau jangan-jangan lu mau cari tahu soal Andra? Tuh, kenapa sih gue? Kenapa gue jadi kasar kayak gini sama Flo?
Nal, kali ini lo bisa bantu aku gak? Aku tuh lagi bingung banget. Sikap Luna akhir-akhir ini tuh jadi beda. Telepon gue aja gak diangkat. Sebenernya ada apa sih? Lo bisa tahu kan? Nal, apapun yang kamu mau, aku kasih deh. Nal, kamu kenapa sih senyum? Kalau gue ceritain, hubungan persahabatan mereka bisa rusak karena Andra. Tapi kalau gue gak ceritain, kesian Luna. Dan satu lagi, kalau gue gak ceritain, nanti Flo sama Andra. Yang rugi, gue juga sih. Jadi gimana ya? Nal, cerita dong sebenarnya ada apa sih? Flo, kayaknya lo gak perlu tahu sejauh ini deh. Apapun resikonya aku terima. Aku gak mau sahabat aku disakitin. Buat aku, sahabat itu segala-galanya, lebih dari pacar. Oke deh. Mudah-mudahan kamu bisa terima dan bisa mengerti apa yang bakalan aku ucapin sekarang. Kalian berdua tuh memang bersahabat, tapi urusan cinta, kalian berdua bersaing. Maksudnya? Ya, maksud aku, kalian berdua pacaran dengan laki-laki yang sama. Iya. Kalian jadian pada tahun, bulan, dan hari yang sama. Cuman jamnya aja yang berbeda. Dan pada proses Andra ngedeketin Luna itu lama banget. Kalau artinya kenapa? Karena Luna takut kalau laki-laki itu habis manis sepah dibuang. Dan ternyata apa yang dialaminya sekarang kejadian. Ya, selanjutnya aku gak bisa kasih tahu kamu lagi. Jadi Andra, pacar aku, pacar Luna juga. Kamu gak bilang-bilang sih mau datang? An, kamu jawab apa yang jujur. Kamu kenapa, Flo? Kamu dan Lun pernah pacaran. Kamu ngomong apa sih? Udah deh, An, kamu jawab aja. Aku tuh paling gak suka dibohongin. Semalam aku ketemu Ronald. Ngapain kamu ketemu Ronald? Dia gak pengen PDKT sama kamu, kan? Gak usah nuduh sembarangan deh. Sekarang kita lagi ngebahas masalah kamu dan Lun. Ronald bilang kamu dan Lun pacaran. Benar. Lo mau coba dapetin pacar gue ya? Gitu, gedar-gedor-gedar. Iya, emang gue kesetanan.
Lo kemarin ketemu Flo kan? Oh, jadi itu yang bikin lo kesetanan. Iya, gue semalam emang ketemu sama Flo. Masalah lo apa? Ngapain lo ketemu sama dia? Gue coba deketin dia. Dia cuma tanya soal lo sama Luna. Ya gue jawab apa adanya dong. Mau lo apa sih, Nal? Lo suka ya sama dia? Itu urusan gue, bukan urusan lo. Kenapa lo? Cemburu? Flo itu pacar gue. Jadi lo jangan ikut campur ya. Walaupun lo sahabat gue. Hey men, gue tahu men. Flo itu pacar lo yang masih lo pertahankan sampai sekarang. Dan entah kapan lo bakalan tendang dia seperti lo udah buang Luna. Hey, jaga omongan lo ya. Gini deh men, gue emang suka sama Flo, tapi gue gak kayak lo. Dan sekarang, mendingan lo pergi dari rumah gue, gak usah datang-datang sini lagi. Oke? Cari yang pung. Nih. Ayo dong. Hah? Kenapa gak berani? Ayo. Ayo. Jadi An sama Andra itu orang yang sama. Udahlah, aku malas ngebahas soal ini. Lagian udah gak penting lagi. Bukannya kamu cinta sama dia? Udah basif loh. Sorry ya, gue siap-siap dulu. Mau ada pemotretan. Kenapa sikap kamu jadi berubah sama aku, Lun? Kenapa kamu jadi dingin? Kamu dan An gak mau jawab pertanyaan aku. Apa mungkin Ronald benar? Sorry Flo, aku gak bisa jawab pertanyaan kamu. Sahabat aku menjalin hubungan dengan orang yang aku cintai. Kenapa sih cinta itu begitu sulit dan rumit? Apa yang harus aku lakukan? Lama gue gak pernah ngerasain hal kayak gini. Ya Allah, kenapa mesti si Andra yang jadi pacarnya Flo? Kenapa gak gue aja sih? Dibandingkan Andra, gue jauh lebih baik. Kenapa An sama Lun gak mau jawab pertanyaan aku sih? Sekarang saatnya yang tepat untuk jelasin semuanya ke kamu. Aku harap kamu ngerti ya, Lun. Ngapain kamu kesip? Aku mau jelasin semuanya, Lun. Udah gak ada yang perlu dijelasin. Aku udah tahu kalau kamu tuh bajingan. Aku gak habis pikir kenapa kamu putusin. Tapi sekarang aku udah tahu jawabannya. Kamu sama kayak laki-laki yang lain. Jadi cinta. Kamu salah, Lun. Sampai detik ini, aku masih sayang sama kamu.
Aku masih cinta Lun sama kamu. Sayang, cinta, bullshit tau gak? Itu tuh cuma ada di mulut kamu doang. Kamu gak ngerti Lun, aku gak mau nyakiti kamu terlalu dalam. Aku punya alasan sendiri kenapa aku tega berbuat seperti itu. Oke, okay. Kalau emang kamu masih ngerasa benar, apa yang kamu jelasin? Tante? Yandra, ini Tante kasih ke kamu semuanya. Tapi Tan? Tante perhatikan, akhir-akhir ini kamu banyak bengongnya. Tante tahu, kamu mau buat studio foto tapi kamu gak punya uang kan? Tante kasih semua ini secara cuma-cuma. Karena dulu juga Tante pernah punya hutang budi sama almarhum mama kamu. Dan Tante kira melalui kamulah Tante bisa membayar semua itu. Oh, jadi cuma itu alasan kamu? Cinta kamu bisa dibeli sama uang, hah? Kamu salah, Lun. Cinta aku gak bisa dibeli dengan apapun. Terus kenapa kamu mutusin aku? Ini Tante. Andra, mesti berapa kali sih Tante jelaskan sama kamu? Ambil, Tante ikhlas kok. Tapi kan. Pagi, Ma. Pagi. Aku berangkat kuliah dulu ya. Gak sopan kamu. Ada tamu kok pamitannya cuma sama Mama aja. Nih kenalin, anak teman Mama. Wah, ganteng banget nih cowok. Cantik kayak mamanya. Kapan kalian kenalannya? An. Halo. Katanya mau berangkat kuliah. Ih, mama nih nggak belum lihat orang seneng. Yaudah deh, lo berangkat kuliah dulu ya, Maya. Dah, Mama. Ya. Tante perhatikan, kamu suka ya sama anak Tante? Gak apa-apa, Tante setuju kok. Nah, uang ini, daripada kamu balikin, lebih baik kamu tabung untuk tunangan sama anak Tante. Tapi, Tan. Gak apa-apa, kamu tenang aja. Nanti Tante yang ngomong sama anak Tante. Dia pasti mau turut apa kata Tante. Dan Tante harap, kamu tidak mengecewakan Tante ya. Ku sadari ini, aku harus lupakan. Ku harus tinggal. Nggak tahu kondisi kamu yang sebenarnya. Aku cuma mau tahu saat kamu senang dan aku nggak peka saat kamu sedih butuh aku. Iya, nggak apa-apa, Lun. Aku cuma nggak mau ngerepotin orang lain aja. Walaupun orang itu pacar aku sendiri. Aku cuma pengen bikin kamu bahagia dengan cara apapun juga. Sekarang aku ikhlas kalau kamu mau sama Flo. Karena Flo adalah sahabat aku dan aku nggak mau ngecewain dia. Makasih, Lun. Aku harus menghapus semua duka yang ternyata kalian saling mencintai sebelum aku. Kamu hebat, Lun. Kamu berani mengalah demi aku. Dan kamu, An, kamu berani mencintai aku, tapi rasa dan perasaan kamu ke aku cuma karena mama. Aku udah ngerusak hubungan kalian berdua. Maafin aku, Lun. Cerita kita tanpa pernah kuduga ini semua berakhir.
aku balik lagi sama Luna ya? Sampai detik ini cuma dia doang yang aku butuhin. Tapi enggak, aku udah janji sama mamanya Flo. Kenapa aku gak bisa menemukan cinta sejatiku? Banget barusan aku lewat terus lihat mobil kamu. Mobil kamu kenapa sih? Mobil aku nggak apa-apa. Terus kamu kenapa? Kamu pasti habis nangis ya? Aku udah tahu semuanya. Kenapa An mutusin Luna? Semua gara-gara aku. Kamu mau cerita sama aku? Aku nyakitin sahabat aku sendiri, Nal. Aku pikir An benar-benar cinta sama aku. Tapi enggak. Itu cuma karena untuk berdia sama Mama. Apa? Iya. Aku dengar sendiri omongan mereka. Terus sekarang gimana? Kamu mau lepasin Andra buat Luna? Aku sayang banget sama Luna. Tapi aku juga cinta sama Andra. Tapi Flo, mereka berdua saling mencintai. Ya, aku yakin suatu saat pasti ada laki-laki yang bakalan sayang sama kamu. Aku gak tahu apa aku bisa cinta sama laki-laki lain. Flo, saran aku sih kalian bertiga ketemu dan kalian coba selesaiin masalah ini. Aku mungkin akan ngelakuin itu kalau aku udah siap. Kamu mau kan nemenin aku ketemu sama Andra sama Luna? Flo, aku mau. Aku ngelakuin ini semua cuma untuk kamu. Aku mencintaimu. Maukah kamu jadi pacarku?
aku mau jadi pacar kamu. Makasih ya, Nah. Aku cari kamar dulu ya. Lun. Gak mungkin banget jam segini dia udah pergi. Mana kamarnya masih rapi kayak gini? Mana ya? Aku teleponan handphonenya tuh gak aktif. Lu gak pernah kayak gini. Mungkin dia udah pergi. Gak mungkin. Dia tuh paling susah bangun pagi. Apalagi ninggalin kamar rapi kayak gitu. Aku tuh takutnya dia... Kamu takut apa sih? Takut Luna kabur. Udah deh, mendingan sekarang kita cari Luna lagi yuk. Aja Flo, kan kita bisa tanya sama Andra, ya? Siap, yuk, ya, ya, sampai. Satu, dua, ya, satu, dua, sedikit, satu, dua, ganti ya. An, Luna nelfon kamu nggak? Nggak, emang kenapa? Aku ke rumahnya tapi dia nggak ada. Udah gitu kamarnya masih rapi. Kayaknya dia nggak pulang deh semalam. Maksud kamu, Luna menghilang? Aku tuh udah nyari kemana-mana nggak ada. Kamu tahu nggak tempat rahasia yang kita nggak tahu? Kayaknya nggak ada lagi deh. Flo, lu dong, kamu jangan sedih kayak gitu. Aku janji sama kamu, kita pasti bisa menemukan Luna, ya? Semua tuh gara-gara aku. Flo, kamu jangan nyalain diri kamu sendiri. Udahlah, mendingan sekarang kita mikir di mana Luna bersembunyi. Nal, kayaknya masih ada satu tempat yang lo belum tahu deh. Di mana? Di mana? Di tempat waktu gue nembak dia. Kalian ikutin gue aja ya. Dan, gue balik dulu ya. Oke, ini gue. Terus ini gimana?
Lo urusin dulu deh sebentar. Oke. Yuk, yuk. Yuk. Sama kayak tadi ya. Pengen lihat sahabat aku bahagia. Flo mencintai kamu, Dra. Flo, aku bakalan berusaha buat menepati janji aku. Selama hidupku, di setiap langkahku, ku sadari kamu kesini. Andra sama Ronald juga ngapain kesini? Aku udah ikhlasin Ra buat kamu, Flo. Tapi aku cuma butuh waktu. Nah, kenapa kamu pergi gak bilang-bilang, Nah? Peduli apa sih kamu? Udah, Andra. Kamu gak perlu khawatir lagi sama aku. Lun, aku udah mutusin buat kembaliin Andra ke kamu. Maksud kamu? Flo, kamu gak perlu kasihan sama aku, Flo. Bukan kasihan, Lun. Aku emang cinta sama Andra. Aku diikhlasin Andra buat kamu. Aku cuma pengen lihat kamu bahagia, Flo. Lun, maafin aku ya, udah bikin kamu sampai kayak gini. Aku jauh lebih ingin kamu bahagia daripada aku. Aku kembaliin Andra ke kamu. Aku udah dengar apa yang kamu bilang ke Luna di pantai. Kamu lupain ya utang budi kamu ke mama aku. Aku mau kamu kembali ke Luna. Bahagiain dia ya. Tapi Flo, bukannya kamu cinta banget sama Andra? Salah. Kamu jauh lebih mencintai Andra daripada aku. Kalian tuh saling mencintai. Aku harap kalian selamanya bersama ya. Lun, kamu masih mau kan jadi sahabat terbaik aku? Aku tuh jauh lebih sayang sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Loh, selamanya kamu bakalan tetap jadi sahabat terbaik aku, Flo. Tolong maafin aku, Nah. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Aku pengen ngebahagiain kamu.
janji lo, jangan pernah sakitin Luna lagi. Oke? Iya, tenang aja bro. Gue inget kok sama janji gue. Makasih udah jagain Luna. Mantap, men. Luna kan sama Andra. Berarti kamu bisa dong sama aku. Maksudnya? Aduh, aku gak tahu mesti mulai dari mana ya. Aku udah lama suka sama kamu. Cuman ya, aku malu aja mau ngomong sama kamu.